Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ada balon. Ya, tiup. Kalau kita tak ikat, dia terkeluarlah. Tapi ada satu cara. Tengok. Walaupun tak ikat, dia tak terkeluar. Macam mana tu? Ya? Cara dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak tahu tak? Nak tahu, tunggu selepas ini. Amar, the singing magical lawyer. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terus saja ajar magic macam mana untuk kita tiup balon. Kita tak payah ikat, angin dia tak terkeluar. Rahsia dia ialah, anda perlu ada balon yang muncung dia kecil lah, ada yang besar tu tak boleh. Sebab apa? Sebab kita nak gunakan guli. Kita nak masukkan guli ke dalam ni. Kita masukkan guli ke dalam ni. Tengok apa jadi. Pastikan anda guna balon yang tak lut sinar. Yang ni sebenarnya dia kurang sikit lah. Dia lut sinar dan nampak dalam. Tapi dengan kecekapan dan kecepatan tangan, orang tak berapa perasan lah kalau kita cekap, tengok ya. Tunjuk kat penonton. Sembunyikan bahagian guli bawah ni. Tapi kalau dia memang tak nampak dalam, tak payah nak sembunyi-sembunyi apa dah. Yang ni sebab dia lut sinar. Kena cari yang tak lut sinar. Lepas tu tunjuk. Kita tunjuk. Tengok ni, kalau tak ikat, dia terkeluar. Kan? Buat sekali lagi. Kemudian, terbalikkan balon ni. Guli tu akan sekat dia punya lubang dia. So, angin tak keluar. Kalau kita ni, baru dia keluar. Okey, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Magic balon tak keluar angin. Kepada anda, jangan lupa share, like, subscribe, komen. Dan jangan lupa tekan butang loceng. Terima kasih kerana menyokong video tutorial magic saya. Bye-bye.